Penyidik Polda Metro Jaya memburu 4 debt collector yang melawan anggota Bandmen tiba saat menarik mobil selebgram Clara Sinta. Gak ada urusan. Sini Pak, bukan Pak Panggung saya. Kantor RC. Ini bukan mobil curian kok. Bukan mobil kalian. Polisi minta agar 4 penagih hutang yang masih buron segera menyerahkan diri. Saat ini polisi memburu 4 pelaku dan akan melakukan tindakan tegas. Total ada 7 tersangka, 3 tersangka masih ditahan di Polres Jakarta Selatan, dan 4 lainnya masih buron. Dan yang kedua adanya konstruksi perbuatan melawan hukum, melawan petugas yang ketiga sedang melaksanakan kewenangan tugasnya. Ya. Dalam hal ini penyidik sudah mengamankan, menangkap, dan kemudian juga menahan saat ini sebanyak 3 orang. Dari yang memang sudah kita identifikasi pelakunya adalah 7 orang. Ya. 7 orang ini tentu 4 ini masih kita lakukan daftar pencarian orang, Mbak Grisya.